Lihat di depan sana ada dua gunung. Itu adalah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Tampak dari kejauhan dan sedikit tertutup kabut. Samar-samar. Seperti itu, nah itu kelihatan itu Gunung Merapi dan sebelah kiri adalah Gunung Merbabu. Tertutup pohon. Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya kali ini. Kembali lagi masih dalam episode car vlog. Kali ini saya akan mengajak teman-teman masih di dalam kota Jogja berkeliling. Saya akan melewati jalan yang bernama Kalimambu atau Jalan Badian. Saya nggak tahu gimana sejarahnya jalan itu disebut dengan Jalan Kalimambu. Teman-teman yang tahu sejarahnya silakan komen mengapa disebut Jalan Kalimambu atau memang dulu itu sungainya bau dan memang karena itu jalan yang dibuat karena di atas sungai yang ditutup ataukah zaman dulu sungainya berbau atau gimana. Teman-teman yang bisa komen bisa tahu jawabannya boleh komen ya. Oke, hijau jalan. Nah, di depan kita ini nama resminya adalah Jalan Batikan, Mbadian kalau orang sini bilang. Tapi lebih terkenal dengan sebutan Kalimambu karena memang di sebelah kanan kita ini adalah sungai, sungai kecil. Dan mungkin dari situlah tercipta sebuah sebutan kali, sungai, dan mambu artinya bau. Atau mungkin karena dulu sebelum dijadikan jalan seperti ini sebelah kanan ini sungainya berbau jadi terkenal dengan sebutan Jalan Kali Mambu. Namun nama resminya adalah Jalan Batikan. Dulu jalan ini dua arah, namun setelah sungainya ditutup yang sebelah kanan menjadi jalan untuk arah yang berlawanan. Saat ini kita menuju ke arah utara dan jalur sebaliknya ini adalah mengarah ke selatan. Nah, yang jalur baru adalah jalur yang sebelah kanan yang mengarah ke selatan. Dulu memang sebelum dijadikan dua arah ini sempit sekali jalan ini untuk dua arah, makanya dibuat jalur sebelah kanan jadi lebih lebar dan lebih aman. Kecepatan saya 40 km per jam, kondisi jalan lengang.
terakhir dari ruas Jalan Kalimambu. Selanjutnya kita akan melintasi Jalan Sultan Agung. Kita ke kiri. Ya, lampu udah hijau. Kita sudah memasuki Jalan Sultan Agung, kemudian saya akan mengambil belokan ke kanan. Saya lupa ini jalannya jalan apa yang ke kanan ini. Jalan Suryo Pranoto. Oke, jadi kita melintas di Jalan Suryo Pranoto. Beginilah teman-teman kondisi kota Jogja. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang kota Jogja, belum pernah ke Jogja sama sekali, demikianlah gambarannya kondisi saat ini. Teman-teman juga bisa infokan bagaimana keadaan kota di tempat tinggal teman masing-masing. Kalian bisa komen dari mana saja kalian berasal. Adakah yang dari Jogja juga? Bisa komen yang dari Jogja. Oke, kita nanti akan lurus. Oke, sudah hijau. Kita selanjutnya akan melewati flyover Lempuyangan. Jembatan layang Lempuyangan yang di bawahnya merupakan jalur kereta api yang terdapat juga stasiun Lempuyangan. Di depan kita ini flyover Lempuyangan, dan di bawahnya adalah rel kereta api dan stasiun Lempuyangan. Mungkin teman-teman bisa melihat di depan sana ada dua gunung, itu adalah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, tampak dari kejauhan dan sedikit tertutup kabut samar-samar seperti itu. Nah, itu kelihatan, itu Gunung Merapi, dan sebelah kiri adalah Gunung Merbabu, tertutup pohon. Oke, kita lurus. Masih terlihat samar-samar di kejauhan dua gunung, yang sebelah kiri adalah Gunung Merbabu, yang sebelah kanan adalah Gunung Merapi. Ini kalau pakai kamera yang bagus, ada zoomnya, bisa kelihatan jelas.
kita lurus. Sebelah kiri adalah Galeria Mall. Dan saat ini kita melintasi jalan Profesor Dr. Yohanes. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe sampai saat ini, sehingga channel saya bisa berkembang. Itu berkat dukungan teman-teman semua ya. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe saja, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan, jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tahu kalau ada video terbaru. Channel ini berisi berbagai macam tema, banyak tema, tidak hanya satu tema saja. Ada vlog yang jelas, ada history, sejarah, ada bisnis juga, ada car vlog seperti ini juga, kehidupan sehari-hari, pokoknya macam-macam, banyak tema. Oke, kita berada di Jalan Kolombo, Jogja, berdekatan dengan UGM dan Rumah Sakit Panti Rapih. Di depan kita nanti ada bundaran UGM atau Boulevard UGM, dan sebelah kanan ini sebenarnya sudah masuk kawasan kampus UGM, namun tertutup oleh bangunan-bangunan seperti ini. Jadi sebelah kanan ini adalah sudah wilayah kampus UGM. Sebelah kiri kita ini adalah Rumah Sakit Panti Rapih, salah satu rumah sakit besar di Jogja. Dan inilah bundaran UGM. Kita akan mencoba mengelilinginya. Mencoba ke sana. Masuk ke sini. Ini adalah Universitas Gadjah Mada. Namun saya nggak akan masuk. Kita akan putar balik aja. Lain kali saya akan explore dalam sana, kampus UGM. Tunggu aja videonya ya. Jadi edisi car vlog hari ini cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dukung terus channel saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dijauhkan dari segala penyakit dan malapetaka. Amin. Jumpa lagi di video saya. Tunggu ya.